Halo, selamat pagi semuanya teman-teman, baik lagi. Sekarang Bang Ayi lagi ada di CGS. Seperti biasa teman-teman, kita bakal mengupdate perkembangan pembangunan Citra Garda Serpong per bulan September ya. Update bulan September teman-teman, untuk yang belum langganan, langsung aja langganan teman-teman, kita bakal mengupdate perkembangan terbaru bulan September. Jadi langsung langganan aja subscribe channel AI Official teman-teman. Update bulan September sekitar jam 10 pagi ya teman-teman. Kita mengarah ke selatan dulu ya. Di bagian sini perkembangan untuk akses jalan Bolopet sudah saling terkoneksi. Untuk yang ke sisi sebelah kiri teman-teman, jadi lumayan ramai juga ya, sudah mulai difungsikan untuk akses jalan. Akses jalan yang ke sisi sebelah kiri nih, di bagian sini akses jalan sudah mulai difungsikan teman-teman. Ini mengarah ke Jalan Suradita ya, atau ke Perumahan Kolpri. Ke sisi sebelah kanan ya. Di bagian sini adalah bundaran utamanya. Kita langsung ke depan. Di bagian sini lagi masif banget proses pembangunan Lake Park atau clubhouse-nya teman-teman. Ke sebelah kanan ya. Di bagian sini nanti untuk cluster Elia, yang infonya sih kalau nggak salah lagi ini ya, lagi dipasarin unitnya, cluster Elia. Perkembangan cluster Elia di depan Lake Park-nya banget ya. Lokasi yang strategis di depan titik kumpul. Kita tinggiin drone-nya, sinyalnya kurang bagus ya teman-teman. Proses pembangunan Lake Park lumayan besar gedungnya teman-teman. Ini kalau kita lihat gedungnya udah kayak bukan gedung Lake Park ya, ini udah kayak sekelas kelas Ramayana ini teman-teman. Di bagian sini masif banget perkembangannya. Di sebelah sana juga lagi ini ya, lagi cut and fill. Dan akses jalan yang di bawah, jalannya masih buntu ya, belum terkoneksi. Terhalang sama tiang listrik sama telepon. Nah, di bagian sini nih. Nah, ini jalannya belum tersambung lagi ya, buntu nih sampai bawah ini ya, teman-teman. Perkembangan Citra Garden Serpong. Nah, itu ke depan. Lake Park-nya yang ada di bawah. Kita lanjut ke Lake Park-nya dulu ya teman-teman. Nah, di bagian sini lagi proses pempadatan untuk area parkir untuk gedungnya itu sendiri. Proses pembangunan Lake Park. Ini gedungnya tinggi juga ya. Nah, sampai ke depan tuh. Di bagian sini masif banget perkembangan alat-alat berat. Truk-truk atau beko lagi proses cut and fill. CGS update bulan September langsung langganan ya seperti biasa. Dan kita lumayan lama juga ya, udah sekitar 2 bulan mungkin kita nggak jalan-jalan ke CGS.
Citra Garden Serpong. Nah, di bawah tuh lagi pembangunan. Kita balik lagi ya teman-teman. Di sini lagi ada pembangunan leg park atau area fasilitas dan akses jalan juga masih dibangun ya. Nah, di depannya ini klaster Elia teman-teman. Nih, sudah mulai dipetakan juga ya tuh untuk akses-akses jalan, bentuk-bentuk jalannya sudah mulai dipetakan. Klaster Elia nih yang ada di sini. Klaster Elia tuh sudah mulai dibentuk akses jalannya, lagi proses pempadatan untuk pembentukan akses jalan teman-teman. Klaster Elia dan di depannya klaster Diandre juga sudah mulai di aspal ya jalannya. Akses masuknya ada di depan. Ini klaster Diandre. Sudah mulai on progress pondasi ya. Ini yang ada di bawah klaster Diandre. Tuh. Klaster Diandre sudah on progress pondasi, teman-teman. Klaster Diandre. Terus di depannya Belfer. Susah banget ya ini nama-nama klasternya. Diandre, Belfer, terus di sebelah kanannya itu Cool Hall Hall. Nah, ini adalah klasternya. Klasternya untuk klaster Belfer sudah proses pembangunan ya. Ini ada di bawah. Pembangunan klaster Belfer. Lumayan banyak ya. Rumah sudah mulai pembangunan dan akses jalan di dalam klaster juga sudah mulai diaspal ya. Ada beberapa yang sudah mulai diaspal. Untuk unit-unit rumahnya atau akses jalannya. Kita lanjut lagi teman-teman ke depan. Perkembangan klaster Belfer. Nah, termasuk yang ada di sini juga ya. Di sini pembangunannya kalau kita lihat dari drone udah 80% lebih ya. Perkembangannya dan yang di depan ini sudah baru mau masuk ke konstruksi ya di bagian ujung sini nih. Dan untuk area di samping akses jalan Balopat, ruko-ruko juga sudah mulai dibangun ya. Sudah mulai mau dibangun ya teman-teman. Area-area komersil. Ini yang ada di bawah ini, area-area komersil sudah mulai on progress. Nah, kita lanjut lagi update klaster Belfer. Di setiap sudutnya kita lewatin ya, teman-teman. Di bagian sini lumayan masih cukup menyenangkan PR ya, sekitar 70% perkembangannya.
dan lanjut ke cluster cool, teman-teman. Cluster cool ada di sisi sebelah kiri ya. Nah, cluster cool ada di depan kita, ada di sisi sebelah kiri, proses konstruksi, teman-teman, perkembangannya. Nah, ini dia perkembangan cluster cool. Kalau salah penyebutan nama cluster, mohon dimaklum ya teman-teman, karena bahasa Inggris Bang Aye jelek banget teman-teman, aduh aksennya aja parah ya, tapi kalau sedikit-sedikit ngerti gitu, tapi kalau masalah aksen-aksen gitu mohon dimaklum aja ya teman-teman. Perkembangan cluster cool di sini sudah konstruksi, ada beberapa yang masih pondasi ya. Ini yang di paling pojok juga sama. Tuh. Yang di pojok juga sama. Cluster cool. Nah, ini yang mengarah ke depan ya. Tuh. Cluster cool proses konstruksi. Kita lanjut ke cluster bumper. Sisi sebelah depannya kan belum ya, tadi kita sempat searah aja. Nah, ini arah balikannya teman-teman. Ini adalah akses masuknya di sini. Ini dia klasternya ada di depan. Perkembangan cluster bumper. Sangat kontras banget ya antara cluster dan di tengah-tengahnya itu masih ada perkampungan ya. Kontras banget, kayak 1000 derajat gitu ya perbedaannya. Yang di pojok ini masih coupling juga nih teman-teman. Nah, kita coba ke sebelah kanannya. Nah, di bagian sini tuh si pojok. Dan untuk klaster Diandre di depan sudah pembentukan akses jalan ya teman-teman. Ini klaster Diandre. Cluster Diandre sudah on progress pondasi. Teman-teman, sudah proses pondasi. Elia pembentukan akses jalan ya. Dan terima kasih banyak teman-teman untuk yang sudah menonton video ini. Supaya kita konsisten, rajin mengupdate perkembangan terbaru di Citraga dan Serpong, teman-teman bisa langsung nyawer aja supaya kita semangat teman-teman, supaya membantu kita untuk operasional ya teman-teman. Jadi yang mau nyawer silakan. Terima kasih banyak dan see you the next video teman-teman.